dari dia. Dia punya warung kecil, warung yang warung Selasa. Warung Selasa itu udah legendaris lah di sini mungkin. Orang udah tahu semua orang Indonesia ya. Dan orang bule. Oh iya, orang bule juga ke sini. Iya. Saya punya customer sekarang hampir 60 orang bule. 60% maksudnya. Jadi kita itu memang punya satu meja kuning. Gitu. Jadi memang satu. Yang cuma satu aja mejanya. Satu, tapi kalau dibuka bisa untuk orang empat gitu. Tapi kita lebih enak kalau kita berdua gitu ya. Jadi kalau memang makan antri gitu. Maksudnya ikoniknya warung Selasa itu meja kuning gitu. Jadi semuanya harus foto di meja kuning gitu. Awalnya karena mereka tidak tahu cara berbisnis di Amerika, mereka salah langkah. Dan buruknya lagi, ada warga Indonesia sendiri yang melaporkan bisnis mereka ke aparat. Dilapor orang merancangkan kejahatan, akhirnya mendatangkan kebaikan. Tahu nggak siapa yang laporin? Kita nggak tahu, orangnya orangnya datang, dia bilang ada orang Indonesia. Orang Indonesia make report. Ada business activity in the basement katanya. Indo Java selain menjual bumbu dan makanan kering, juga menyediakan makanan basah khas Indonesia. Ya kalau dipikir ini kecil nyuplik gitu, tapi ya komplit loh sini. Nah, nanti istilahnya mau nyari tempe pun ada di sini. Walau sekarang bisnis sudah berjalan baik, awal kedatangan ke New York tidaklah seperti bayangan mereka atas Amerika. Satu waktu datang ke sini membayangkan, wah kayak Hollywood. Ya. Yeah. Right? Oh, yeah. Datang-datang gini, lihat gini. Terus tinggalnya kos-kosan. Empat kamar satu rumah itu diisi sama 10 orang. Mau ke WC aja kita antri. 10 orang ya masalahnya kan? 10 orang. Biasanya cuma satu? Iya. Waduh, itu kalau kebelet gimana? Susah juga itu. Sampai kita bawa pot. Waduh, sampai gitunya. Dari New York, Alam Burhanan, Supriyono, dan Rere Wahyudi, VOA.